Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, di kesempatan video kali ini ya guys ya. Ini saya mau buka box kaca. Box kaca ini ukuran 3 meter dikali 2 meter nanti dipotong sekalian. Udah tak checklist bro. Udah tak checklist. Udah absen. Udah absen. Oh iya. Kamu nggak ngopi dulu. Besar loh kaca ini. Biasanya malah punjul. Ini bongkar kaca segini besarnya loh guys. Ini guys ya, bongkar frame kaca. Mas Hatifa itu membersihin itu. Mas Fajar lagi persiapan guys. Ini guys, pekerja dan pekerja guys ya. Kacanya gowedi guys, asli gowedi guys. Gila guys, ini kita pasang ambil. Tak pasan deh, tak kulit nasi kita itu. Tak pasan lagi ni. Jadi kaca ini dibongkar, diturunkan di sini, masuk ke pemotong, dari pemotong, mesin pemotong, kita potong manual, setelah itu digarap di mesin sana guys. Thank you.
guys. Bondem bisa nyeting mesin pemotong kan? Bisa ya, ini nanti saya lemburnya bersama anaknya bos, guys. Anaknya bos dan juga sama rekan-rekan. Oke, guys. Nah, udah tahu kan pabrik kaca itu seperti apa ya? Seperti ini garapannya ya, kaca. Namanya aja pabrik kaca, guys. Garapannya kaca. Jadi ini masuk breng. Ketika masuk breng sini, nah, ini mesin menuju sini. Jeleng. Dari sini lewat komputer potong otomatis menurut mal. Nah, terus habis itu di mesin kompresor ini. Mesin kompresor ini nanti kan ini ada lubang-lubang angin tuh. Dipotong dak tuh, tinggi-tinggi tuh potongannya tuh. Besar-besar. Tapi udah biasa, guys ya, udah terlatih dengan mental yang sangat istimewa. Jadinya wis gak kaget, guys. Gak kaget, sak durungi nyambut gawe wis rekoso. Jadi kayak ini wis gak kaget nih, jadi kancing nih. Kancing buat kayu piye. Jadi kancing, guys. Ini halaman luas. Tuh tanaman rambutannya, guys. Tanaman rambutannya. Saya naik sini, guys. Ijo, guys. Tak balik mesin garing. Warnanya di sini, guys. Loh, di sini cilik loh. Loh. Bodohnya di sini gede. Oke, guys, aku tak bongkar itu dulu. Bongkar kayu dulu ya, guys ya. Oke. Nah, kalau kayunya ditaruh sini gitu. Sini. Kita taruh di sini. Nanti kalau pintunya udah dibuka, dibuang di luar. Soalnya masih dikancing pintunya, guys. Oke, mungkin gitu dulu, bosku. Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Ya. Yeah.